Oke, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan dilimpahkan nih untuk rezekinya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya karena di channel ini akan upload video di Bali setiap hari. Tentunya untuk teman-teman yang selalu support untuk video-video informasi yang saya berikan ini, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun berada. Oke, kali ini saya berada di Gianyar Bali. Jadi Gianyar Bali ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali nih teman-teman. Dan di Gianyar Bali ini juga banyak sekali beberapa tempat-tempat wisata. Salah satunya yang terkenal ada di wisata Ubud Bali. Nah, kalau teman-teman sering ke Ubud Bali, jadi Ubud Bali itu juga merupakan wilayah yang ada di Kabupaten Gianyar Bali. Oke, sebentar, kita sambil nunggu lampu merah nih teman-teman. Dan lampunya hijau, kita gas. Nah, di perempatan sini kita belok ke kiri dulu nih teman-teman. Jadi di depan sebelah kanan kita ini adalah alun-alun Gianyar Bali, di mana yang di sini juga biasanya ramai sih setiap hari Minggu ataupun di sore hari ini teman-teman di sini. Dan untuk Gianyar Bali sendiri ini juga terkenal dengan kota pengrajin seni terbaik nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mencari kerajinan seni dan sebagainya itu bisa nih mencari di kawasan Gianyar Bali nih teman-teman. Dan untuk cuaca sendiri saat ini cukup panas sekali nih teman-teman. Nah, jadi di Gianyar Bali selain ada wisata di kawasan Ubud Bali, di sini juga ada yang terkenal, ada air terjun nih teman-teman. Jadi air terjun Kanto Lampu. Untuk air terjun Kanto Lampu juga sudah pernah saya buatkan ya beberapa hari yang lalu. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa dicari saja di channel ini di bawah-bawah video ini. Jadi untuk di air terjun Kanto Lampu itu ramai terus teman-teman ya. Biasanya ramainya mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ya, buat teman-teman yang penasaran silahkan saja tonton videonya nih, ada di bawah-bawah video ini. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan nih teman-teman. Kita masih berada di Kabupaten Gianyar Bali. Oke, di sini kita belok ke kiri saja nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada informasi tambahan di seputar Gianyar Bali atau informasi di Bali yang lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada requestan, silahkan juga nih tulis di kolom komentar. Dan untuk kesimpulannya, di Bali ini sekarang sudah ramai ya teman-teman. Sudah banyak turis-turis mancanegara dan turis domestik tuh sudah banyak sekarang ini. Dan kemarin-kemarin pun saya juga sudah buat di Ubud Bali. Di Ubud Bali itu ramai sekali, banyak juga turis-turis mancanegara nih teman-teman di sana. Jalan kaki, wah seru lah pokoknya. Oke, sebentar, kita pelan-pelan dulu. Mungkin kita akan putar balik nih teman-teman. Kita ke sini dulu, kita akan putar balik di sini. Jadi untuk teman-teman yang misalkan liburan ke Bali, jangan ragu lagi nih, pokoknya Bali sudah ramai. Apalagi bulan depan, nah bulan depan sudah bulan Desember nih teman-teman. Jadi Desember itu akhir tahun ya. Oke, sebentar, kita di sini nyebrang dulu. Oke, kita gas nih teman-teman, kita sudah nyebrang. Nah, jadi bulan depan ini sudah bulan Desember nih teman-teman. Jadi di bulan Desember itu biasanya ramai sekali, apalagi akhir tahun ya, liburan akhir tahun tentunya ramai sekali nih. Siapa nih teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Bali dalam waktu dekat ini, atau mungkin teman-teman merencanakan untuk malam tahun baruan di Bali nih? Jadi tahun lalu itu di Bali sendiri untuk malam tahun baru tuh ramai sekali teman-teman ya, di beberapa wilayah itu ramai sekali. Termasuk di kawasan Kuta Bali ya, di Kabupaten Badung Bali itu juga ramai sekali nih teman-teman. Kemungkinan tahun ini ramai juga nih, pokoknya buat teman-teman jangan ragu lah untuk liburan ke Bali. Oke, sebentar, kita lanjut sambil pelan-pelan nih teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk suasana di siang hari untuk kawasan Gianyar Bali. Oke, kita lanjut nih, ada Indomaret. Ya, lalu lintasnya cukup ramai namun tidak ada kemacetan untuk di sini teman-teman. Jadi kita ini berada di sekitaran alun-alun Gianyar Bali ya, bisa dibilang. Dan kalau mau ke Ubud Bali teman-teman, dari sini ya sekitar 30 menitan. Kalau mau ke air terjun Kanto Lampu, kalau dari alun-alun ini kayaknya nggak ada 15 menit sudah sampai nih teman-teman. Jadi alun-alunnya itu ada di sini ya, sebelah kiri kita ini. Biasanya banyak juga yang berhenti foto-foto di sini teman-teman. Ya pokoknya kalau liburan ke Bali siapkan memori yang kosong nih buat foto-foto nih teman-teman. Nah, di sini biasanya ya foto-foto bisa berhenti di sini. Jadi di Gianyar Bali ini juga terkenal dengan kerajinan
patung ya teman-teman, atau memahat patung-patung itu teman-teman. Oke, lampunya merah nih. Kita tunggu dulu lah di sini sambil lihat-lihat nih. Nah, itu tulisannya Alun-alun Gianyar Bali. Jadi di sini pun juga terkenal dengan seni tarinya juga nih teman-teman. Pokoknya Gianyar Bali ini istimewa lah teman-teman. Mungkin ada pengalaman pas liburan ke Bali di Gianyar, silakan nih diceritakan teman-teman, ditulis di kolom komentar. Lampunya sudah hijau, kita gas lagi. Nah, kalau mau ke air terjun Kanto Lampu, belok ke kanan. Kita masih lurus ini teman-teman. Jadi di Kabupaten Gianyar Bali ini terkenal sebagai daerah penghasil patung dan lukisan nih teman-teman. Karena sebagian masyarakat di Kabupaten Gianyar Bali ini merupakan pengrajin yang menghasilkan pahatan patung yang keren-keren dari berbagai media dan seni lukis. Nah, jadi asik banget nih teman-teman kalau mau berbelanja oleh-oleh atau kerajinan, bisa nih datang ke kawasan Gianyar Bali, termasuk di Ubud Bali nih teman-teman. Jadi Kabupaten Gianyar Bali ini adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Tentunya sudah banyak yang tahu ya teman-teman. Dan di daerah ini merupakan pusat budaya ukiran di Bali. Jadi Gianyar Bali berbatasan dengan Kota Denpasar di barat daya, Kabupaten Badung di barat, dan Kabupaten Bangli di timur, dan Kabupaten Klungkung di tenggara. Oke, lampunya hijau nih, kita gas lagi teman-teman. Nah, jadi seperti inilah teman-teman untuk suasana di Kabupaten Gianyar Bali. Salah satu kabupaten yang wajib dikunjungi kalau teman-teman liburan ke Bali, karena banyak sekali tempat-tempat wisata di Kabupaten Gianyar Bali ini, termasuk yang terkenal di kawasan wisata Ubud Bali nih teman-teman. Atau mungkin ada yang belum pernah nih main ke air terjun Kanto Lampu. Nah, teman-teman wajib nih coba nih ke sana ya, ke air terjun Kanto Lampu. Yang penasaran seperti apa, silahkan ditonton videonya, ada di bawah-bawah video ini, karena minggu-minggu lalu sudah saya buatkan juga ya teman-teman untuk di air terjun Kanto Lampu. Oke, lampunya hijau lagi, kita gas dulu nih teman-teman. Jadi seperti ini untuk di Kabupaten Gianyar. Kesimpulannya untuk hari ini cukup ramai lalu lintasnya, tidak ada kemacetan, dan cuaca pas cerah sekali nih teman-teman di Kabupaten Gianyar Bali. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tentunya jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya. Setiap hari kita akan jalan-jalan virtual nih teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman nih yang baru pulang liburan dari Bali, sudah kangen lagi dengan Bali, siapa nih? Silahkan ditulis di komentar nih teman-teman. Jadi pas banget nemuin channel ini, karena channel ini bisa mengobati rasa kangennya teman-teman dengan Bali, karena setiap hari kita jalan-jalan virtual. Dan oke, seperti apa untuk suasana di Kabupaten Gianyar Bali, ikutin terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalan virtualnya. Thank you.
Oke, di sini ada pertigaan, ini lampu merah, kita berhenti dulu. Sepertinya kita ambil jalur ke kanan saja nih, teman-teman. Oke, lampunya hijau sampai sini, kita gas lagi. Jangan lupa diklik tombol like-nya nih, teman-teman. Kita lanjut. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya buat yang baru bergabung. Siapa tahu ada teman-teman yang belum subscribe nih dan menonton video ini dan kangen dengan Bali, pas banget nemuin channel ini. Karena channel ini upload video di Bali setiap hari. Tentunya buat teman-teman yang selalu support, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan urusannya dan dilancarkan nih untuk rezekinya. Jadi kita masih berada di Kabupaten Gianyar, Bali, dan sampai sini dulu nih teman-teman untuk videonya. Pokoknya jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, share juga nih ke sosial media teman-teman. Jadi ditunggu video-video berikutnya, karena channel ini seperti yang saya sampaikan tadi, upload video di Bali setiap hari. Oke teman-teman, semoga dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Ditunggu nih untuk liburannya ke Pulau Bali. Apalagi di Bali sudah ramai turis domestik dan turis asing nih teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.